Selaku Ketua Departemen, kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi beserta jajaran pimpinan di lingkungan Boyolangu Tulungagung serta para hadirin yang berbahagia. Oke, nah sebelum lanjut, ada yang udah? Siapa yang udah? Oke, belum. Oke, yang selanjutnya teman-teman semuanya udah pada siap belum nih? Kita di sini mau ngapain teman-teman? Oke, langsung saja menuju agenda yang pertama. Mari Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Departemen Teknik Elektro dan Informatika dan Vokasi. Saya sekolah vokasi di Universitas Gadjah Mada. Jarang-jarang dari ini kan gitu. Saya yakin ini biar anak-anak semua bisa masuk di universitas. Saya sudah berkenan menerima kedatangan kami semua podium ini. Namun karena ini ada awalnya kita mau langsung menuju ke sini dengan armada kita, ternyata diarahkan semua ke teknik sipil, sehingga kita nanti dalam itu berjalan dari teknik sipil menuju sekolah vokasi. Nggak apa-apa lah, hitung-hitung olahraga. Semalam kita sudah tidur di bis, kita gerakkan badan kita biar sehat, ternyata semua jadinya fresh kan gitu, tidak loyo. Terima kasih. Ini coba
Terter semuanya. Nah, itu biasanya ada. Ada Bapak Kapim dan Bapak Sekdep yang di sini, ada Bapak Ibu Kaprodi dari empat prodi tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Mungkin salah satu dari Bapak atau Ibu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan juga boleh. Mungkin Pak Jan dulu deh terkait dengan yang apakah di tempat. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah di departemen ini, khususnya departemen ini masih mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan proyek akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan? Sejauh yang saya tahu, masih ya, hingga saat ini masih ada kewajiban untuk mahasiswa mengerjakan skripsi untuk S1 dan proyek akhir. Yang ini, tetap ada namanya proyek akhir, kalian bikin produk. Nah itu yang bisa kalian buat sebagai awal proyek akhir kalian. Jadi kalian mengambil dan itu bisa kalian kembangkan. Bisa kalian kembangkan misalkan mau menambahkan metode tertentu atau. Ada semua. Siap. Ya ini baru 70% belum selesai. Oke, ya udah lumayan banyak ya kalau 70% ya. Adik-adik sekalian, jadi tadi saya juga bingung sendiri. Jadi begini, intinya adik-adik, kenapa adik-adik memilih UGM, pastinya UGM adalah salah satu universitas tertua dan ranking UGM insya Allah ada di ranking 1 universitas di Indonesia. Sehingga adik-adik tidak salah. Sampaikan Pak Yuris, kalau pulang naik kereta cepat ya Pak ya, cepat gitu. Ya waktu kita masih panjang kok, masih bisa untuk beberapa adik-adik luas, ada dua orang lagi. Yang di belakang, Ibu dan teman-teman, untuk kegiatan pertukaran mahasiswa di UGM, apakah ada syarat IPK tertentu dan apakah bisa memilih universitas dalam proses pertukaran mahasiswa? Lalu apakah ada syarat minimal semester berapa yang bisa mengikuti program ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya mau kesana kemudian di SMA Negeri 1 Bandung. Jadi pertanyaan saya, seperti yang kita tahu bahwasanya mulai tahun ini SBMPTN atau yang sekarang dikenal sebagai SNPT dulunya terdiri dari TKA dan TPS. Nah, akan tapi mulai tahun ini untuk tes kemampuan akademik ini harus. Lalu dari teknik prosedurnya bahkan di pembelajaran khusus seperti strategi marketing supaya bisa masuk.